Hai, saya bersama dengan Ustaz Adam. Yeah. Okay, Syafiq, untuk Nur 2. Peminat dah minta dah ni, Nur 3 Syafiq. Tak habis lagi Nur 2, dah orang dah minta dah Nur 3. Nur 2 baru episode 9. Nur 3 dah minta tu. Ha. Tanya budak ijat macam mana Nur 3. Nanti dia pecah kepala nak tanya skrip. Okay, tapi Syafiq, bila Nur 2 ni orang melihat watak Ustaz Adam ni sedikit tenggelam daripada watak Ustaz Hamadi. Itulah perjalanan skrip dia yang kita baca daripada episode 1 sampai 15. Saya rasa dari segi penceritaan dia tak ada masalah. Sebab selepas episode 9 sampai episode 10 dia akan kembali balance. Bagi saya penulis dah macam lubang dah ni. dia kembali, saya rasa itulah tujuan penulis skrip, dia nak balancekan karakter, dia nak balancekan storyline tu. So kalau ada Nur 3 ni akan buat lagi lah, ataupun bila macam Abang Ijad kata kan, dia nak bawa Nur 2 ke Nur ke filem pula. Tu makin berat nampaknya tugas Abang Ijad tu. Nur 3 ni, Nur akan difilemkan. Kalau difilemkan ini ada Nur 3 pula, Syafiq okey lagi eh? Saya okey, saya lebih tengok kepada skrip dia. Tapi saya mungkin sependapat dengan Azharan ni. Sudah-sudahlah tu. Tapi kita lebih kepada tengok skrip dululah. Apa cerita dia kan. Watak, tentu watak yang sama. Tapi penceritaan dia dulu lah. Kan sebab awak takut let's say nanti watak tu stagnant ataupun tak ada orang bosan dengan mungkin drama tu sendiri. Mungkin nanti orang bosan dengan drama tu sendiri, dengan Ustaz Adam tu sendiri. Dengan Syafiq kan membawa watak Ustaz Adam tu yang stagnant sendiri. Mungkin benda-benda macam tu lah. Tapi apa yang saya sendiri nak, saya nak buat benda baru lah. Every year, insyaAllah kalau ada peluang. Tapi peminat nak ke tengok orang, maksud peminat mesti nak tengok Syafiq jadi baik. Seolah-olah macam okay, kalau bukan Ustaz Adam pun tapi yang baik. Yelah, tapi peminat pun kena kesian kat saya. Saya pun nak try benda lain kan. Kalau peminat mesti minat saya, mesti kesian kat saya. Okay, ni lagi satu Syafiq. Peminat selalu mungkin keliru bila mana Syafiq melakukan watak Ustaz Adam. Dekat luar pun diorang nak Syafiq jadi Ustaz Adam juga. Betul. Tapi apa yang saya nak cakap, mungkin orang-orang kat luar sana dah boleh mungkin faham skop kerja seorang pelakon. Mungkin dia melakonkan watak dan dia bukanlah watak itu. Tapi kalau dia rasa watak itu boleh membawa dia ke arah kebaikan, why not? Tapi untuk saya bukanlah Ustaz Adam. Maksudnya janganlah expect Syafiq seperti Ustaz Adam eh? Yang imannya setebal-tebal mungkin kan? Yang dekat luar kena baik 24 jam. Iman Syafiq kan ni sengkus kulit bawang. Okey lah. So mungkin harapan Syafiq untuk peminat nak menunggu sehingga episod akhir ni. Ya, tunggu-tunggu ke sampai episod 15 sebab saya pasti sebab saya sure saya dah baca skrip, korang pun akan tertunggu-tunggu dan korang pun akan menjadikan benda ni satu pergolakan setiap malam korang kan. Sebab saya pun baca skrip pun benda yang sama. Okay. Semalam dah. Thank you eh. Okey, satu soalan yang bersudi. Ustaz Adam makan bersama dengan Juwita tak? Dia bersama tapi dari sudut. Dengar tidak bersama eh. So kena tunggu. Terima kasih. Okey Syafiq, kita doakan semoga tu maju jaya. Bye. Okay, thank you,